Sekarang buat Prilly. Kok aku gak ada surprise sih, mana? Ada, surprise kamu beda. Oh, beda. Apa tuh? Aku udah There is someone in your heart. Someone? Very special. Yeah. Wow. Ada gak? Seseorang yang berarti. Banyak. Enggak. Buat kamu. Banyak, semuanya berarti. Banyak. Siapa? Gak tahu. Saya minta pilih salah satu. Teman, keluarga, apa-apa nih? Kalau enggak saya kasih ongkos buat pulang. Semua yang mendukung aku berarti. Udah banget mau diambil. Semuanya berarti. Berarti semuanya? Berarti. Oke. Yang paling tahu kamu siapa? Paling tahu aku? Ya orang tua sih pastinya. Orang tua. Oke, kita langsung saja tanyakan. Apakah dia tahu tentang Prilly? Halo? Halo. Siapa sih? Halo Prilly. Passwordnya ini Toksa. Oh, oh iya. My God. Oke, dengan siapa? Halo Prilly. Nah, ngobrol aja gitu langsung. Gitu ya? Oh. Ngobrol aku bingung. Iya kok bingung? Ayo siapa ini? Ini sahabat aku. Kita udah 5 tahun sahabatan. 5 tahun? Belum. Eh lu jangan gitu dong, kita kan udah 5 tahun. Jangan 5 tahun dong. Grita. Tadi ya. Prilly bilang, katanya kamu itu sahabat yang ngertiin banget Prilly, katanya. Menurut kamu, Prilly itu orangnya seperti apa? Prilly itu orangnya baik. Okay. Itu sih, maksudnya baik sama fansnya, sama. Terus juga kerja keras juga. Terus emang kadang cengeng sih, tapi sekarang udah mulai berubah, udah mulai dewasa. Ya pokoknya dia kalau aku butuhin juga dia selalu ada. Walaupun kadang-kadang gak ada, ya mungkin karena sibuk. Tapi ada ini gak, Grita, ada pesan gak yang mau disampaikan buat Prilly? Dari dulu sebelum terkenal sampai sekarang dia gak berubah. Ya semoga sampai ke depannya pesan aku jangan berubah. Tetap jadi Prilly yang sekarang. Oke, okay. Terima kasih ya, Grita. Ya, ya, okay. Sukses buat Grita. Okay. Sukses buat Grita. Oke. Okay. Langsung saja Grita masuk, silakan. Grita. Dia udah nyampe di depan kan. 5, 4, 3, 2, 1, gagal. Sayang sekali ya, dia masih nelfon. Terlambat dia. Oke, kita langsung tanya sama Prilly. Prilly, surprise nggak? Surprise. Surprise banget? Iya. Apa sih yang membuat surprise? Dia spesial banget kayaknya buat kamu ya? Iya, kan kita jarang ketemu. Biasanya kalau teman-teman aku yang jarang ketemu tuh udah lupa gitu sama aku. Kalau dia enggak ya? Kalau dia tuh kayak selalu ada. Misalnya aku suka update-update status galau gitu kan di pet. Teman-teman aku yang lain tuh gak pernah yang peduli nanya. Tapi cuma dia yang kenapa sih status lo? Jadi cuma dia yang selalu ada walaupun gak jauh. Ketemu. Walaupun jauh gitu. Sekali lagi tepuk tangan buat Grita yang tadi sudah.